Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Suma salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah illallah Wa anna muhammad nabduhu rasuluh La nabiya ba'dah amma ba'an Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kita sudah sampai di penghujung Ramadhan tahun 1443 Hijriah tentu kita harus berpikir apakah puasa yang kita lakukan ada perubahan terhadap diri kita? Apakah ada sesuatu yang membekas di kita atau sama sekali tidak? Kaum muslimin, saya akan uh, mulai uh, pembahasan ini dari Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير هاي manusia Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ta'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atkakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa muslimin rahimakumullah Salah satu hikmah puasa Ramadan yang sering diuraikan oleh para ustadz di mimbar-mimbar ceramah dan pengajian Ramadan di Masjid Musala adalah bahwa puasa hakikatnya menumbuhkan solidaritas dan kesetia kawanan sosial. Jadi ada aspek sosial dari puasa. Puasa yang berdampak kepada kehidupan Sosial Diantaranya Seperti saling berbagi Rasa senasib sepenanggungan Dengan orang yang lain Dengan orang lain Orang yang berpuasa Tentu dari segi eh, Efek yang Dirasakan saat menahan Pasti sama Haus, lapar Dia berada dalam waktu yang sama Menahan dari Terbit fajar sampai nanti dia berbuka pada waktu terbenamnya e, matahari. Selama bulan puasa, itu kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Itu semua orang merasakan hal yang sama, ya. Paling tidak, secara teori, pasti semua orang akan menjawab itu. Apa yang dirasakan orang ketika dia ma, e, berpuasa, dia akan... Dan merasa haus dan lapar dan itu yang ditahan. Nah, dengan demikian kita merasakan betapa beratnya penderitaan orang-orang yang miskin. Nah, kalau aspek sosial kita bawa, kita akan mencoba e, membawakan kira-kira seperti inilah yang dialami oleh orang yang e, miskin yang tidak e, mempunyai makanan sedikit pun di rumahnya dan tidak mempunyai sesuatu untuk melepaskan e, dahaganya. Dan itu mungkin tidak hanya terjadi satu hari dua hari dan mungkin berhari-hari dan mungkin juga e, dalam waktu yang panjang kemiskinan yang e, menahun nah tentu saja kalau kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang miskin melalui pelaksanaan puasa kita yang menahan haus dan lapar tentu kita akan tumbuh e, rasa kepedulian sosial oh beginilah kira-kira yang dirasakan oleh orang-orang miskin nah setidaknya begitulah yang diuraikan oleh ustadz-ustadz kepada kita melalui mimbar ceramah di masjid dan musola nah mungkin keadaan ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang e, miskin beberapa waktu lalu e, kita mungkin e, mendengar e, terjadinya gempa bumi di pasaman barat dan saya sendiri ke lapangan pada waktu itu Merasakan betapa rasa haus dan lapar ini Sangat e, terasa sekali oleh para pengungsi Mereka bukannya tidak punya harta Mereka bukannya tidak punya uang Untuk mendapatkan bahan makanan Tetapi dalam kondisi seperti itu Uang sepertinya, sepertinya tidak e, begitu berharga Karena yang mereka butuhkan adalah bahan makanan Atau bahan makanan yang dapat mereka e, Nikmati sesaat itu juga akses terputus, barang-barang e, langka, mereka tidak bisa keluar untuk memberikan bahan makanan dan mereka juga merasakan haus dan lapar. Nah, barangkali kalau kita kembangkan bagaimana puasa yang kita rasakan itu e, secara fisik itu e, bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami e, bencana yang tidak dapat mendapatkan akses makanan. Bukan karena tidak punya uang, tetapi karena keadaan tertentu. Bencana alam, kemudian juga uh, terputusnya uh, akses serat sumber man bahan makanan atau kelangkaan bahan makanan. Nah, disinilah uh, puasa itu memiliki rele uh, relevansi dengan kehidupan sosial. Ya. Tentu, dengan berpuasa kita berpikir bagaimana kita bisa uh, uh, merasakan kesusahan orang-orang yang tidak dapat mengakses bahan makanan karena berbagai hal, karena kemiskinan. Dan juga karena bencana alam serta hal-hal e, lainnya Nah, kaum muslimin, rahimahkumullah e, Manusia dalam ilmu sosial disebut makhluk sosial Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain Nah, karena itu, ini perlu kita sadari Bahwa e, pada hakikatnya Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, dan perasaan saling membutuhkan ini harus uh, tertanam dan menjadi kepekaan bagi orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang tidak dapat uh, menikmati uh, atau mengakses sumber-sumber makanan, kita harus uh, merasakan harus uh, mulai peduli dengan itu. Nah, tentunya, harapan uh, ke depan setelah puasa yang secara fisik menahan haus dan lapar itu berdampak secara sosial. Nah, tentunya kalau kita kaitkan uh, dengan tujuan berpuasa di dalam ayat uh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu la'an lakum tattakun memudahkan kamu menjadi orang bertakwa, tentu takwa dalam konteks sosial ini berdampak uh, setelah puasa. Misalnya orang yang mau berbagi, mau merasakan penderitaan orang lain tentu termasuk salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata uh, Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat yang kita bacakan di awal tadi. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang mau berbagi setelah uh, berpuasa misalnya, mau berbagi, mau merasakan penderitaan orang yang mempunyai empati terhadap kesulitan orang lain mendapatkan bahan makanan tentu bisa kita kira-kira eh, sebagai indikator orang yang bertakwa. Nah, mestinya akhlak yang seperti ini akhlak berbagi, mau berbagi mau merasakan penderitaan orang lain itu merupakan eh, dampak puasa yang eh, kita harapkan. kemudian kita kalau kita urut-urut eh, asal-usul kejadian kita, kita berasal dari satu nenek moyang yang sama. Orang Islam meyakini bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam, alaihissalam dan eh, ibundanya Siti Hawa. Kita berasal dari sana. Karena itulah pada hakikatnya di samping Konsep manusia makhluk sosial Saling membutuhkan satu sama lain Kita harus uh, melihat manusia itu adalah saudara kita Karena manusia itu Pada hakikatnya berasal dari satu keturunan yang sama Kita bersaudara Kita bertalian darah dengan sesama manusia so, Bagaimana Kalau kita lihat dalam uh, Ayat yang lain di surat An-Nisa Ayat 1 Ya ayuhan nas itaku, itaku rabbakumul ladzi Halakum min nafsin wahidah Nah, dalam ayat itu jelas bahwa kita sebenarnya diciptakan berasal dari diri yang satu. Siapa itu? Adam. Nah, dari e, Nabi Adam dan istrinya Hawa itulah berkembang manusia-manusia yang banyak. Jadi, nasab kita tersambung kepada satu sosok. Nah, tentu di samping manusia mau sosial, tentu kita juga harus berpikir bahwa kita dengan manusia yang lain itu bersaudara. Berasal dari satu nenek moyang yang sama. Satu nasab yang sama maka manusia secara Keseluruhan bisa kita lihat Berada dalam satu Ikatan pertalian darah yang eh, Sangat kuat Dan bermuara nantinya kepada sosok Nabi Adam salam. Nah Karena persaudaraan itulah manusia itu Harus saling eh, berbagi Saling eh, berkasih sayang Nah dalam Ayat Anisa tadi yang kita baca eh, Surat Anisa ayat 1 itu jelas pesan Allah subhanahu wa ya yuhanas ya yuhannas itaku rabbakum bertakwalah kepada Allah nah mungkin ciri-ciri kedua ya, orang yang bertakwa itu berdasarkan ini adalah kita bertakwa karena hmm, kita bisa disebut orang bertakwa karena uh, adanya muncul rasa persaudaraan dan kasih sayang sama manusia jadi orang yang mempunyai sikap uh, Persaudaraan dan sikap eh, kasih sayang yang kuat dalam dirinya itu bisa kita sebut sebagai orang yang bertakwa, dan persaudaraan dan kasih sayang ini bolehlah kita sebut sebagai indikator dari eh, sikap orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks sosial, maka puasa setelah eh, eh, habisnya bulan Ramadan ini harus... Uh, mesti kita jaga uh, Spiritnya Terutama spirit sosial tadi Spirit uh, Empati Spirit merasakan uh, kesulitan orang lain Spirit saling berbagi Spirit saling membantu Spirit uh, saling bersaudara Dan kasih sayang Itu harus kita pelihara terus menerus Sebagai uh, dampak uh, Yang kita harapkan Intendik intended konsekuen dari berpuasa itu uh, dampak sosial dari berpuasa dan ini harus kita bentuk harus kita latih nah uh, barangkali inilah yang harus kita lawan dalam dunia uh, kapitalisme sekarang dalam dunia kapitalisme uh, kita uh, mungkin berpikir apakah ada di sana Uh, spirit uh, saling berbagi, spirit uh, kasih sayang, spirit persaudaraan, spirit uh, dan segala macam yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Saya yakin uh, dalam hal uh, kap, uh, konsep kapitalisme, saya kira tidak ada. Semuanya manusia dan segala usahanya dan yang modal di, yang dimilikinya dianggap hanya modal modal untuk mencari keuntungan. Nah tentu uh, di samping kita hidup harus mencari keuntungan menurut eh, kita tentunya eh, puasa yang sudah kita lakukan itu menekan menekan eh, apa namanya eh, eh, naluri kapitalisme yang sebenarnya ada dalam diri manusia manusia itu cenderung mencari untung tetapi dengan berpuasa kita harap eh, semangat kapitalisme itu dapat kita tekan dan beri kita berikan nilai-nilai luhur dalam kapitalisme modal perlu tapi uh, moral juga harus mengiringinya. Eh uh, kaum muslimin uh, rahimakumullah. Nah, uh, boleh kita katakan uh, kesetia kesetiaan sosial atau rasa persaudaraan, rasa uh, apa namanya? rasa uh, satu keturunan sesama manusia itu harus harus uh, apa? Harus kita pelihara, dan kita anggap itu sebagai manifestasi dari iman dan eh, salah satu cara untuk memelihara nilai-nilai eh, takwa. Mudah-mudahan, dengan eh, dapatnya kita meningkatkan eh, rasa kepedulian sosial, persaudaraan, kasih sayang, saling berbagi empati, dan segala macamnya, eh, takwa kita eh, semakin meningkat, sem takwa kita semakin terpelihara dan tentu akan menaikkan kualitas kita menjadi kualitas orang-orang yang mulia inna akramakum indallahi atkakum barangkali itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan saudara-saudara eh, juga dapat mengambil hikmah yang lebih banyak dari ini fa'tabiru Fa ya ulil absar la'allakum -la tuflihun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh